Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7 Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi favorit aku yang berasal dari Malaysia. Ini juga salah satu penyanyi papan atas yang ada di Malaysia ya guys ya. Ya, dia adalah Siti Nordiana. Kali ini yang menyanyikan lagu Hatiku Milikmu di konser Ratu 20 ya guys ya. Oke, aku ucapkan terima kasih kalian bagi kalian yang telah merequest video ini dan bagi para fansnya Siti Nordiana, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak karena kalian juga telah mensupport channel ini ya. Langsung aja kita ke videonya. Kita akan mereaksi dari channelnya Budi Channel guys. Kalian jangan lupa subscribe juga guys ya channel dari Budi Channel ini ya, karena dia selalu upload video tentang artis dari Malaysia ya guys ya. Dan dia juga turut mensupport artis tersebut. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya bagaimana Siti Nordiana menyanyikan lagu Hatiku Milikmu di konser Ratu ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow guys. Oh, coba kita perhatikan guys ya bagaimana ia mengenakan gaun yang sangat cantik, unik, yang sangat enak elok dipandang guys ya, karena pesona dari Kak Nana ini beda banget ya guys ya. Dia masih terlihat muda ya walaupun di usia yang ya cukup tidak muda lagi guys ya maksud aku ya. Oh, dan aku tentunya sangat penasaran ya bagaimana kualitas vokalnya di sini. Kita play. Hatiku Milikmu, sebelumnya aku belum tahu lagu ini guys ya. Wow, cantik banget guys. Kita lihat ya gaun dari Kak Nana serta backgroundnya guys ya, ada kayak bunga-bunga gitu ya. Oh, manis banget guys. Guys, di awal aku udah langsung merinding guys. Waduh, ini pesonanya gila banget guys ya. Lihat dengar tadi guys ya, begitu orang antusias untuk mengiringi suara Kak Nana ya guys ya. Waduh, ini seneng banget aku nih nggak lihat penampilan Kak Nana di sini guys. Guys ya.
Sebentar guys, sebentar. Kayaknya aku udah pernah mendengar lagu ini guys ya. Atau mungkin aku udah pernah mereaksi juga. Atau di versi yang lain ya, di cover oleh penyanyi yang lain. Aku juga udah lupa guys, karena udah terlalu banyak video aku mereaksi tentang Kak Nana ini guys ya. Tapi semakin banyak aku mereaksi Kak Nana ini, semakin aku ketagihan ya guys ya. Wow, senyuman itu ya. Wow, pitch controlnya bagus banget guys. Oh, aku juga ngelihat raut wajahnya guys. Guys, ini penghayatannya keren banget guys ya. Bukan hanya cantik, suaranya juga cantik guys. Dan ini konsepnya bagus banget nih asli ya guys. Wow. Gila guys, bikin aku merinding Kak Nana ini guys. Waduh. Kita play aja lagi guys ya. Oh. Waduh. Oh. Oh. Nice banget intro di akhir tadi guys. Oh, Kak Nana kali ini penampilannya betul-betul sangat perfect banget guys ya. Udah wajar ya aku mengidolakan penyanyi yang satu ini, karena memang penampilannya sangat indah, elok dipandang, dan suaranya juga sangat bagus banget guys ya. Penampilan menarik, suaranya juga menarik. Aduh. Ini kualitas di atas panggung juga memang betul-betul bagus guys. Aku sangat suka dengan warna vokal Kak Nana ya guys ya. Dan di sini konsepnya bagus banget guys ya. Dari busana yang Kak Nana kenakan dan juga background belakang Kak Nana itu ada seperti bunga-bunga tadi guys. Waduh, itu menambah keren banget dari lagu ini guys. Ini memang betul-betul perfect. Aku suka banget penampilan Kakak Nana di video ini ya. Dan bukan hanya video ini, banyak ya, semua video aku suka, dan tapi ini memang menurut aku beda guys ya. Ini sangat-sangat menarik bagi aku guys. Oke lah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Dan aku ingat kembali bagi kalian yang belum subscribe ya guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.